Bayi tertukar di Bogor resmi dikembalikan ke orang tua biologis masing-masing. Penyerahan kedua bayi dilakukan di Mapolres Bogor. Setelah menjalani masa adaptasi dengan masing-masing keluarga selama 32 hari, bayi yang tertukar selama 1 tahun di Bogor ini akhirnya dikembalikan ke orang tua biologisnya masing-masing. Proses pengembalian dilakukan pada Jumat siang di Mapolres Bogor didampingi Menteri PPPA, Perwakilan Menko PMK, KPAI, dan Bupati Bogor. Kapolres Bogor mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan beberapa pihak sehingga bayi tertukar bisa kembali ke orang tua biologisnya. Hari ini kita telah selesai melaksanakan penyerahan bayi tertukar yang selama ini memang menjadi berita yang sangat viral. Saya sebagai Kapolres Bogor mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas dukungan dan bimbingannya bersama Menko PMK, bersama KPAI dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya banyak kekurangan yang kami lakukan. Mungkin kami ke depan akan selalu untuk menjaga anak dan perempuan di Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih. Ya. Siti Mauliah, ibu salah satu bayi yang sejak awal memperjuangkan nasibnya mencari tahu keberadaan sang putra. Kini merasa lega setelah kasus ini selesai. Pasca penukaran bayi, kedua keluarga akan mengganti nama, namun belum menemukan kesepakatan nama yang akan digunakan, meski sebelumnya tidak berencana mengganti nama anak. Tapi udah dipastikan akan diganti ya? Iya, pastikan akan diganti. Iya, akan diganti. Cuman udah ada persiapan juga. Kita belum menyepakati untuk anak, penggantian nama anak saya gitu. Di sisi lain, ada yang ibaratnya ada yang mau kebawa nama dia gitu.